Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel saya Ranti 01. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara memasak ayam kecap ya teman-teman, yang sangat sederhana. Dengan bahan-bahannya ada 500 gram ayam yang sudah dipotong-potong, 5 irisan jahe, 3 siung bawang putih, dan beberapa helai kemangi ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan daun bawang. Dan di sini saya juga menggunakan bahan lainnya seperti kecap asin, saus tiram, minyak wijen, ada juga kecap manis. Itu opsional ya teman, tidak ada juga tidak apa-apa. Lalu saya menggunakan merica bubuk putih dan juga hitam. Pertama-tama kasih sedikit minyak atau secukupnya, dan saya goreng terlebih dahulu jahe dan juga bawang putihnya. Atau bisa juga menggunakan minyak wijen hitam ya teman-teman, tapi di sini saya menggunakan minyak biasa. Setelah keluar bau harumnya jahe dan juga bawang putihnya, kemudian masukkan potongan daging ayam, lalu tumis-tumis sebentar. Setelah ayamnya sudah tidak merah lagi, kemudian masukkan saus tiram, kecap asin, dan juga kecap manisnya secukupnya saja. Kemudian kasih 1 sendok makan mijo atau juga menggunakan air ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya meresap.
Kemudian tutup dan diamkan beberapa menit biar ayamnya itu lunak ya teman-teman, dan bumbunya itu meresap. Dan jangan lupa aduk-aduk kembali, jangan sampai ayamnya itu gosong ya teman-teman. Setelah beberapa menit, kemudian kita cek ayamnya. Kalau sudah lunak, kemudian masukkan daun kemangi atau daun bawangnya dan ditumis sebentar, kemudian angkat dan siap disajikan. Inilah resep ayam kecap yang sangat sederhana, yaitu ala-ala Taiwan, dengan bahan-bahan yang sangat mudah dan tidak ribet, tentunya juga enak. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe, dan aktifkan pula loncengnya. Semoga video ini bermanfaat, dan tunggu video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.